Oke, sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Golek Bonsai. Nah, perburuan bahan bonsai hari ini saya berada di perkebunan ya. Nah, ini perkebunan kayu kasia yang lumayan gelap ya sini. Dan bawahnya ditanami tanaman keladi. Nah, saya mau cari di tebing-tebingnya seperti itu. Biasanya banyak sekali ya jenis bahan bonsai, entah serut entah yang lain. Oke Mas Rum, untuk lokasinya ini masih di Malang saja ya, Malang sekitaran Karangploso. Oke, karena mendung ya keburu hujan, langsung saja ya saya cari dulu. Setelah saya cari-cari di sini, saya menemukan ya jenis bahan bonsai serut. Dan setelah saya cek bagian bonggolnya, ternyata lumayan lah. Oke, coba cek dulu. Oke, coba cek lebih dekat. Nah, itu ya, batangnya seperti ini. Bagian bonggolnya pun lihat dulu, meliuk ya. Jadi saya tertarik, walaupun nggak seberapa besar, tapi ada motifnya ini Mas Ru. Gimana menurut Anda? Oke, langsung saja ya kita ke proses penggalian. Akarnya meliuk-meliuk dari sini ke sana, memutar-mutar. Gimana menurut Anda? Sampai ujung sana itu. Jadi saya potong lebih baik kedalaman gitu ya, daripada nanti jelek. Sangat-sangat melelahkan, walaupun nggak seberapa. Gimana Mas Ruh? Oke, saya lanjutkan proses pemotongannya. Oke Mas Bro, kurang lebih motifnya seperti ini ya. Meliuk-meliuk. Gimana? Keren banget kan? Ini yang saya potongi dulu beberapa, biar bawahnya nggak terlalu berat.
Oke Mas Bro, jadi bentuk sementara seperti ini ya kurang lebih. Gimana menurut Anda? Nanti kalau ujungnya ini terlalu besar, kalau sudah tumbuh atau hidup ya, bisa kita atur lagi, bisa kita kurangi dengan cara diukir atau yang lain ya. Bebas, yang penting hidup dulu. Dan yang penting juga bagian bonggolnya lumayan bermotif lah ya. Gimana menurut Anda? Ada liuk-liukannya. Ya tergantung kita ngolahnya nanti Mas ya. Untuk bagian belakang, nah, kurang lebih seperti ini. Gimana menurut Anda? Ya lumayan lah ya. Ini pemotongannya juga masih kurang banyak, tapi nanti saya atur di rumah saja. Kalau di sini nanti salah potong bahaya. Oke Mas Bro, karena dapat satu ini aja udah lelah banget ya. Jadi mungkin perburuan bahan bonsai hari ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu saya akan berburu bahan bonsai lagi ke tempat lain yang lebih keren lagi, supaya bisa dapat yang lebih bermotif lagi dan jumbo ya. Tapi dapat seperti ini aja udah alhamdulillah Mas Bro. Haus banget lagi. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menonton saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di perburuan bonsai berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.